sekarang aku lagi ada di Mokopi Cafe yang terletak di Kiara Condong, Kota Bandung. Tempatnya asik banget loh buat nongki bareng orang tersayang. Penasaran? Yuk ikutin terus! Kedai kecil di akhir tahun 2019 yang sekarang berkembang menjadi sebuah kafe yang berciri khas nyaman dan luas. Selain itu, tema dan konsep industrial modern yang digunakan menjadi keunikan dan daya tarik tersendiri dari Mokopi Cafe ini. Tak sedikit pengunjung yang datang ke kafe ini menghabiskan waktu untuk kongko bareng, terkhusus di malam minggu. Karena fasilitas yang disediakan bikin para pengunjung betah, apalagi didukung dengan koneksi wifi yang lancar. Untuk fasilitas sih makanannya enak, terus tempatnya nyaman juga kalau buat nongkrong, ngobrol sama teman, sama wifi-nya sih lancar. Menu yang disediakan sangat beragam, mulai dari minuman yang berbahan dasar kopi, cemilan, makanan, dan menu lainnya yang pasti aman di kantong kita, guys. Selain itu, terdapat juga beberapa menu best seller yang menjadi andalan para pengunjung. Kopi best sellernya kalau untuk kopi sendiri ada Moko Su Aren, itu kopi susu gula aren, terus ada Moko Su Hazelnut, ada Creamy Caramel, terus ada juga Aroma Regal. Kalau misalkan non-coffee-nya ada madu yuzu, ada coklat, sama matcha. Kali ini, aku mau nyobain kopi regal yang menjadi salah satu menu bestseller di Mokopi Cafe ini. Perpaduan kopi dan regalnya yang nikmat bisa membuat lidah kita candu dengan cita rasa yang khas. Nah, hangouter, sekarang aku udah sama menu bestseller dari Mokopi Cafe. Kita cobain aja yuk. Nah, kalau untuk soal rasanya nggak usah diraguin lagi hangouters. Antara kopi dan regalnya ngeblend banget deh. Harganya juga pas di kantong loh. Mokopi Cafe ini recommended banget deh buat kamu yang bingung nyari tempat nyaman buat ngobrol sambil ngopi santai bareng doi, sahabat, atau keluarga. Karena konsep dan desain tempat yang digunakan cocok banget untuk membuat kenangan bersama orang tersayang. Di masa PPKM, Mokopi Cafe mulai beroperasi dari pukul 10 pagi sampai dengan setengah 9 malam. Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, primadona banget kan tempatnya? Buat sobat hangouters yang lagi nyari tempat kopi yang chill banget, boleh nih datang ke Mokopi Cafe. Saya Lydia Dwi beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Pos TV. Sampai jumpa!